Bikin merinding guys, YouTuber asal Malaysia ini terkagum-kagum saat pertama kali menonton langsung tarian unik Bali di Indonesia. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Bikin Merinding. Pertama kali nonton langsung tarian unik Bali di Indonesia. Video ini adalah daripada YouTube channel Rusty Official. Pada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada sediakan di ruangan description. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita saksikan video reaction ini. Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya Rusty. Okey, hari ini saya on the way pergi apa tu? Temple persembahan begitu. Jadi ya, seperti anda lihat di belakang saya itu ada banyak pakai kain-kain warna purple ya. Itu bermaksud harus menutup, kayak yang pakai seluar celana pendek harus menutup. Bawa saya juga sama. So kena pakai kain warna purple ni untuk harus pakai begitu kerana menghormatilah tempat suci ni kan. Nah, macam itulah rules yang ada di sini guys. Jadi ini pertama kali saya pernah react. Mana yang pakai celana pendek kena tutuplah. Malaysia okay, yang faham yang buat videonya. Dan ini pertama kali saya pergi, dan ini dekat Bali ya guys. Penasaran guys, bagaimana pengalamannya. Let's go. Wah, bule-bule. Biasalah, bule memang banyak dekat Bali ni. Ramai orang guys. Ini tempat apa ni? Just wisata biasa je lah. Ataupun temple, ataupun tempat suci, ataupun tempat sejarah ke. Oh, ramai orang eh. Wih, banyak boleh eh. Oh, laut. Pemandangan laut guys. Aku suka guys pemandangan-pemandangan macam ini guys. Takkan ada apa di sini guys. Wow, cantiknya. Aku pun teringin tau nak pergi Bali, tapi itulah belum ada rezeki lagi kan, insyaAllah. Wah, banyak betul bule kan? Saya kurang tahu guys, ini apa bak? Macam apa ini kat dekat luar negara pula. Ada di bawah sini. Nah, right there. So gorgeous. Eh? Perfection. No, there. Oh, okay, correct. Wow. Perfection. Orang menonton di sini. Cantiknya. Di sana. Kevin, Kevin. Selfie. Betul-betul tepi laut ya? Eh? Okay. Oh, no, beautiful. Okay, kita mau pergi cari tempat duduk guys. Siapa yang pernah datang ke sini, mungkin anda boleh tulis di kolom komentar guys. Tapi saya pertama kali jadi. Wah, beruntung ya. Saudara Rusdi Rusli ini dapat ke tempat seperti ini ya, di Bali. Tiket Bali. Wow, tengok ukiran-ukiran batu tepi tu guys. Wow, lain macam ya. And let on all of us praise the Almighty God for the blessings. Thanks God, the offering on
Oh, patung apa tu? Tapi kalau dekat Bali kan memang biasa kan, bangunan-bangunan dengan ukiran-ukiran yang unik, ada patung-patung kan. Wah, ini tempat apa ni? Movement and configuration while singing, chanting and yelling the word chap 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 during the show. That's why it's well known as. Woi, ramai. And the chap dance they're going to perform this evening entitled Ramayana, one of the great Ramayana. Holy entry for this evening. That's why you should be here the last of their performance, if I may recommend you. So ladies and gentlemen, once again thank you for your kind. Oh, ramai orang guys. Macam berada di Europe. So once again, we cannot wait to report our officer song. Please remain seated. And once again, give applause and please welcome Uluwatu Kecak Jam. Thank you. Oh, diorang buat apa tu guys? Persembahan apa ni? Adakah ianya tarian ataupun nyanyian? Ini aku pun tak tahu ini pertunjukan apa. Mungkin kalau ada yang tahu boleh jelaskan di ruangan komen. Tapi agak menarik. Oi, apa tu? Kat tengah-tengah tu. Aku takut guys kalau tengok orang pakai topeng-topeng macam tu kan. Wow. Ui, apa tu? Monyet. Takut guys, kalau macam ni takut. Oh, dia macam buat gelagat, macam monyet lah, macam tu.
Okay guys, so itulah dia. Aku tak boleh nak siarkan untuk full video. Sebetulnya video ni panjang lagi, ada lebih kurang 15 minit, tapi aku hanya tayangkan lebih kurang 8 ke 9 minit saja. Jadi jika anda ingin menonton full video ini, boleh terus ke YouTube channel Rusdi Official guys. Okay, boleh menonton di channel Rusdi Official dan boleh tengok full video dekat sana guys. Persembahan apakah sebenarnya yang yang mereka nonton di Bali tu guys. Alright, link ada aku sediakan di ruangan description. Alright guys, jadi itulah dia, bikin merinding eh, YouTuber Malaysia terkaget-kaget guys pertama kali apabila menonton langsung tarian unik di Bali Indonesia tu guys. Aku tak pasti ni tarian tarian apa kan, tapi memang unik lah dan banyak sangat bule yang menonton. Dan dekat Bali ni memang biasalah, memang ramai bule kan. Ianya adalah sebuah tempat wisata tumpuan dunia eh. Bukan tumpuan di Indonesia je, bukan di Asia Tenggara je, tapi dunia. Jadi itulah dia kelebihan wisata di Bali. Jadi macam-macam benda-benda yang unik-unik ada dekat sana guys. Bali memang terkenal dengan perkara-perkara seperti ini eh. Jadi itulah dia keunikan yang mempersonakan YouTuber Malaysia yang pertama kali melihat perkara seperti ini guys. Alright guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.